tahap kebersihan sekitar kawasan majlis bandaraya Kuala Terengganu bertambah baik berbanding tahun sebelumnya. Lazimnya sepanjang cuti Aidilfitri banyak terdapat timbunan sampah dan sisa pepejal tidak diangkut sehingga menjadi rungutan penduduk khususnya di taman perumahan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, peruntukan tambahan lebih RM140,000 kepada kontraktor membantu menjadikan kawasan berkenaan bertambah ceria dan bersih tahun ini. Bagaimanapun, penduduk dinasihatkan agar tidak membuang sampah di merata tempat. Dan sekarang ini saya dipahamkan sekarang ini lori-lori sampah dah mula bergerak dua kali satu hari. Kalau yang lepas satu hari sekali, tapi kerana sepenuh satu minggu dia buat sebelum dua hari sebelum raya dan satu minggu selepas raya dia buat cara agresif, maknanya dua kali satu hari untuk ambil sampah saja. Datuk Ahmad Razif ditemui media pada majlis sambutan Hari Raya untuk Anak Perantau, kawasan Dewan Undangan Negeri seberang Takir, Kuala Nerus. Dua hari sebelum raya, beliau menyuarakan rasa tidak puas hati dengan kebersihan di persekitaran Jalan Bangol dan Kampung Tiong di pusat bandaraya Kuala Terengganu. Ini kerana masih ada longgokan sampah yang mencacatkan pemandangan. Sehubungan itu, kempen Bulan Kebersihan secara agresif peringkat negeri akan dilancarkan bulan depan. Terima kasih.